Assalamualaikum, hai. Nama saya Teacher Amira. Hari ini, Teacher akan buat aktiviti tentang perkembangan fizikal. Tajuk aktiviti kita hari ini ialah membuat spider web ataupun sarang labah-labah. Okey, barang yang Teacher perlukan ialah bakul, tali dan juga pompom. Mari kita mulakan. Okey, langkah pertama, Teacher akan ambilkan satu tali ni, kemudian kita masukkan di lubang di hujung bucu ni. Okey, kita masukkan dengan teliti, kita tarik dan kita fokuskan masuk di belah hujung ni pula. Okey, macam tu. Kemudian tali yang sama juga, kita pergi ke sebelah sini, bucu sebelah sini. Tarik dan keluarkan di hujung sini. Kemudian ambil tali yang seterusnya, masukkan di tengah-tengah pula. Hati-hati. Dan di tengah ni pula. Tujuan kita buat ni adalah untuk meningkatkan koordinasi mata dan tangan kita. Kemudian, Cici akan ambilkan pompom ni dan letakkan di celah-celah tu. Okey, kemudian cuba menggunakan jari dan ambil pompom di dalam bakul. Tada! Warna biru. Biru. Hijau. Hijau. Pompom yang ketiga. Merah. Merah. Dan terakhir. Ungu. Ungu. Okey. Okey, itu saja daripada Teacher. Harap semua murid-murid dapat membuatnya di rumah bersama ibu bapa masing-masing. Sekian, terima kasih. Bye.